Presiden kelima Megawati Soekarno Putri yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan siap untuk membantu pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla. Hal tersebut disampaikan Mega usai menghadiri acara pelantikan Presiden di Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Menurut Megawati, jika dibutuhkan pihaknya akan membantu sekuat tenaga pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla sampai 5 tahun ke depan. Ya, karena kami sudah bersepakat untuk bagaimana memperbaiki kondisi dan situasi Indonesia. Dan untuk itu maka kita akan terus bekerja keras di segala bidang. Dan saya sebagai Ketua Umum Partai akan tetap terus membantu sekuat tenaga supaya apa yang telah kita buat sebagai bagian dari visi misi, terutama Trisakti, itu dapat segera dijalankan. Jokowi dan JK resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019. Usai pelantikan di Gedung MPR DPR, Jokowi JK diarak menuju Istana Merdeka Jakarta dengan menggunakan kereta kencana untuk acara pisah sambut yang dilakukan upacara dengan cara militer. Dari Jakarta, Azizul Hakim melaporkan.